pun tidak merangkumi, tidak meliputi semua tiap-tiap cara. Tak ada orang tafsir Quran atas dunia ni cukup 100%, tak ada. Walaupun ulama-ulama zaman dahulu pun dia mengaku katanya dia bukan tafsir Quran cukup sempurna. Sebab ayat Quran ni Allah lebih tahu, lebih reti dan lebih nak kepada maksud gapo. Manusia sekadar tu. Itulah ulama-ulama dia mengaku katanya dia hanya hurai gapo hak dia tahu. Kadang-kadang ulama zaman dulu, ulama zaman lah ni pun ada, dia bubuh dalam isi tafsir dia tu, dia bubuh gapo hak dia ingat, dia bubuh habis. Bubuh habis. Tak ada kira katanya gapo, dia bubuh. Ulama lang-lang ni belakang-belakang mari duduk tahqiq semula. Mari duduk bukan backkey dah. Mari duduk check semula tengok hak mana hak ada dalil hak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ayat 32 dan 33 suratul Anbiya. Kita pergi sekat ni dulu dah. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. Walaupun kita baca dah ayat ni, tapi baca sekali lagi. Allah Ta'ala firmannya, Allah jadikan langit sebagai perabung. Perabung dunia ni yang terpelihara dan terkawal, maknanya yang kukuh, yang kuat. Sedang mereka yang kafir itu berpaling, tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Jadi Allah pergi kepada orang kafir. Sebab ayat ni mula di ayat 30 tu, Tuhan waya awalam yaral ladzina kafaru. Bapa kah orang-orang kafir tak perhati. Jadi ayat walaupun duk bicara hubungnya dengan alam yang Allah buat ni, langit, bumi, bintang, matahari, bulan, pokok kayu, bukit, sungai, laut, semua tiap-tiap perkara ni Allah pergi kepada orang kafir. Bermaknanya orang Islam, orang beriman, semua tiap-tiap orang memang dia yakin dengan sungguh-sungguh bahawa ini adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat untuk semua orang, terutamanya orang-orang mukmin lebih kenal dan lebih yakin, lebih takwa kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala tanya, kenapa orang kafir tak perhati? Kalau lah semua orang atas muka dunia ni pakat beriman belaka, masya Allah, alangkah baik. Tapi Allah Ta'ala tak ada kehendak macam tu. Allah tak ada kehendak supaya manusia semua ni beriman. Tapi Allah pilih. Pilih di kalangan hamba-hamba dia, hak mana beriman dan hak mana yang kafir. Lepas tu Allah pilih pula orang beriman tu beberapa darajat. Bukan semua orang beriman sama belaka. Walaupun radak ataupun mutu beriman tu, nak kata kan, unuh-unuh semula dah. Walaupun iman tu ada belaka pada tiap-tiap orang, tapi mutu dan darajat tak serupa. Mutu-mutu ni maknanya kualiti, matatan ataupun kunafat ime tu ia tak serupa. Sebab itulah kita to have we rank ma tak serupa tiap-tiap orang. Orang tu ime dia kuat. Dia boleh buat gapo-gapo banyak dengan kecerdikan yang ada pada diri dia, banyak benda-benda yang berfaedah dia boleh buat kepada diri dia dan kepada orang lain. Setengah-setengah orang hanya berimeh. Mengaku katanya ia berimeh. Tapi tak ada sekarang habuk dalam hidup. Walaupun diri dia pun kadang-kadang dia nak bawa tak agak. Dia pun berimeh juga. Alhamdulillah. Tu hai ayat, ayat panggil, tarik orang-orang kafir. Tarik perhatian.
Sebab nak jadi orang kafir tu, apabila dia mikir, dia reti, insyaAllah, dia masuk Islam yang beriman. Lepas tu siapa nak pergi ayat-ayat kepada orang kafir? Cerak, tak ada orang lain. Kena orang Islam. Kena orang berilmu, kena orang bijak, kena orang pandai, atur cara kecil dia, supaya tidak keratop dengan kuam rusik orang-orang kafir. Walaupun nampak zahir pada ayat ni Allah Ta'ala rakyat, hau orang kafir, gotu, goni, gotu, goni. Kalau dia baca Quran, dia reti, boleh jadi, dia bakar kali Quran. Boleh jadi. Tapi dengan sebab orang kafir tak baca Quran, dia pahal katanya, Quran ni adalah kampi untuk orang-orang Islam. Lepas tu, orang kafir, hak pasang nak tahu ha Islam, dia pergi baca, 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 dia pergi ke tempat hak pasang runreng. Hak ni duk kata kaku ni, hak ni dah ni ayat ni, suruh bunuh orang, suruh kerak tekak orang ni, ayat ni dah ni, goni, 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 oh, sebab tu, dalam kampi ni dah ni, duk ajar supaya orang ni penkorkan rai. Gitu dah. Tu orang kafir, hak pasang akhatik. Sebab dia pergi pahal Quran melalui terjemuh. Memang dia tak pahal kentek yang ada di dalam Islam, ada di dalam Quran ni apa. Kita orang Islam lagi, pergi baca sekadar makna dia tak pahal. Jangan agak katanya, oh kita baca dah Quran habis buah dah. Terjemuh dia, oh kita pahal dah Islam. Tu dia panggil tangga yang pertama baru. Nak lebih dalam lagi, kena pergi pahal tafsir Quran tu. Baca tafsir Quran, oh sebenarnya makna nak lagu ni. Kalau tengok kepada zahir ayat, pasang tu. Itu ha, barulah. InsyaAllah orang tu, Allah Ta'ala buka hidayah melalui Al-Quranul Karim. Lepas tu kalau takdir katanya, tak ada orang nak rajin baca. Itu ha, berhajat kepada orang hurai tu. Campin kena ada orang mari duduk hurai, baca, terjemuh hurai, so-so, walaupun tidak merangkumi, tidak meliputi semua tiap-tiap kara. Tak ada orang tafsir Quran atas dunia ni, cukup 100%, tak ada. Walaupun ulama-ulama zaman dahulu pun dia mengaku katanya dia bukan tafsir Quran cukup sempurna. Sebab ayat Quran ni Allah lebih tahu, lebih reti dan lebih nak kepada maksud gapo. Manusia sekadar tu. Itulah ulama-ulama dia mengaku katanya dia hanya hurai gapo hak dia tahu. Kadang-kadang ulama zaman dulu, ulama zaman lah ni pun ada. Dia bubuh dalam isi tafsir dia tu, dia bubuh gapo hak dia ingat, dia bubuh habis. Bubuh habis. Tak ada kira katanya gapo, 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 dia bubuh, 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 bubuh. Ulama lang-lang ni, belakang-belakang mari duduk tahqiq semula. Mari duduk bukan beki dah. Mari duduk cek semula tengok hak mana hak ada dalil, hak mana tak ada dalil. Ha ni nak ayat katanya ulama ni masya-Allah. Zaman dulu pun molek, zaman belakang-belakang pun molek. Sebab dia duduk atas re tu lah. Duduk atas jalan tu lah belakang. Ulama zaman dulu menulis, ulama zaman sekarang ni mari betul gapo hak ulama dulu tulis. Takut-takut kan, takut orang pergi baca tu gini terima belakang gapo-gapo. Kadang-kadang dia panggil apa? Dalam tafsir ni adanya hikayat Israiliyat. Israiliyat fit tafsir, ulama tulis. Benar-benar hak pasal kuaka-kuaka, cerita dongeng-dongeng zaman Israel dulu. Ulama zaman-zaman dulu dia bubuh-bubuh dalam tafsir. Ulama sekarang ni bagi belakang-belakang ni mari cek tengok, oh hak ni bokeh ni. Hak ni rekod-rekod eh ni. Royak adik bawah. Tulis. Royak nota kaki adik bawah. Katanya benda ni asalnya ada di dalam cerita dongeng hak orang Israel. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita baca semua, kita akan boleh tahu. Lepas tu kita sangat-sangat berhajat kepada tafsir yang cuci bersih. Tafsir yang cuci bersih. Tak ada benda-benda rekod-rekod duduk dalam tafsir tu. Lepas tu di alam Melayu tanin kita ni tak ada lagi tafsir. Saya duduk kecek dengan banyak-banyak orang. Tak ada lagi. Yang sore ulama menulis tafsir Quran. Bukan terjemuh Quran dah. Ni pimpinan Ar-Rahman ni diterjemuh oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmeh. Orang Kelantan. Tapi orang Melayu tanin kita tak ada lagi.
Tak biasa bunying lagi katanya. Tubik terjemuh Quran dia sebuah cukup sempurna daripada Al-Fatihah siapa minal jinnati wan nas ayat akhir di dalam Quran tak ada lagi. Siapakah hari ini? Tapi kok Malaysia, kok Indonesia, masya-Allah banyak yang diterjemuh, ditafsir ataupun dicolek. Ini tempat kita wallahu alam siapa tak tahulah. Nak pergi sempurnakan sekadar terjemuh pun saya tak berasa tak apa dah. Tapi nak boleh banyak-banyak jilid tafsir yang orang Melayu kita tulis dengan bahasa Jawi ke bahasa apa wallahu alam bila tak tahu. Ada dalam bahasa Thai, bahasa Sia pun hak tu pun terjemuh. Nah, tafhim Al-Quran yang diterjemuh oleh Achan Bancong Ben Kasan tu pun dia ambil hak Abul A'la Al-Maududi yang ditulis asal apa ni yang diterjemuh ke bahasa Inggeris. Abul A'la Maududi tulis dengan bahasa Urdu. Lepas tu diterjemuh ke bahasa Inggeris. Achan Bancong terjemuh daripada bahasa Inggeris. Tubik mari tafhim Al-Quran. Sebuah. Bukan sebuah dak banyak nak ayat tanya satu cut. Tapi tempat kita tak ada lagi. Yang ditulis dengan bahasa Jawi tempat kita tak ada. Lepas tu bahasa Jawi pun nak mati dah. Nah, orang tak tulis dah bahasa Jawi lah ni. Ini kalau dia kita kecek dia panggil. Ha, klik kepada ayat Quran semula. Kita orang Islam ni lah. Bertugas dan bertanggungjawab untuk wipahe Quran kepada umat. Ini kenapa pelik orang jadi banyak. Jadi untuk guru, jadi babo, jadi ustaz, jadi nak wicakan. Lepas tu tolong khidmat. Tolong gerbeh masa, tubuh badan, otak. Nak jadi sangkum pakak-pakak, buka mata pakak reti dengan Quran. Dia panggil generasi kita ni, generasi boleh jadi generasi yang orang pakak nak belakang kepada ajaran agama. Cuba kita pejam mata gambar tok nenek kita zaman dulu. Ni tak ada nak kata kepada tok nenek orang zaman dulu dah. Tapi cuba kita gambar dengan sebab huru tok guru, orang yang alim-alim dia kurang, tak ada mana pada masa tu. Tok guru ni duduk pondok. Nah, alim dia tu dia duduk pondok. Anak-anak murid dia penuh pakak pergi ngaji. Tapi tidak ada tersebar dengan secara meluah serupa dengan sekarang ni. Lah ni alhamdulillah ikut duduk di mana dengan sebab teknologi dia maju. Tak mesti ngajak depan orang ramai depan kita. Kadang-kadang kecek sore alhamdulillah plong depan. Orang boleh tetam puluh-puluh ribu setengah-setengah. Masya-Allah. Ani nak ayat katanya kemajuan di zaman sekarang ni tak mesti katanya kena gigit mengajar depan orang, kena royak. Nak ada semangat, kena ada orang ramai. Tak mesti. Asalkan hak pentingnya, tolong-tolong siapa. Tolong royak. Tolong. We jadi orang pakat peher belakang. Alhamdulillah. Gapa lagi? Sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Tu saya tuduh orang kafir. Orang kafir tak berhati. Masya Allah, tak tahulah. Nak Tuhan boleh jadi wallahu alam ni nak wayak kepada orang Islam tu orang Islam dia yakin dah dia perhati dah dia reti dah tapi orang kafir tak reti. Mari ayat yang ke-33 wahuwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Saya duk perhati lama ayat ni. Berbaca surah ni tak duk perhati wahuwallazi khalaqal laila wan nahar. Apa boleh Tuhan wayak khalaqa? Dialah yang menciptakan malam dan siang. Ghaliknya ja'ala laila wan nahar. Ja'ala ni maknanya wijadi. Tapi khalaqa mencipta. Ya tak serupa tu. Walaupun ayat ni wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Tengok. Ni kalau dia perhati bahasa Arab, kita berasa tak apa tu he. Mencipta malam dan siang. Padahal malam siang ni macam penting kita tong sang. Tapi hai เป็นเรื่อง mi อยู่ แล้ว. Wujadi. Ja'ala dengan khalaqah ya tak serupa tu. Ja'ala benda hak ada dah wujadi. Wujadi pasal serupa dengan
Aku nak jadi pasal mana? Ha, ja'ala, jadilah ia. Tapi khalaqa ni sing ti mai prakot, sing ti yang mai mi makon. Allah Taala pun khalaqa. Khalaqa maknanya maka dia buat. Ha, begitu. Tapi tu heraya capur warwa wa huwa allazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Gapo? Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan, tengok ia terjemah, menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan. Allah. Dalam ayat ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, su'ila Ibn Abbas, al-lailu kana qablu awin nahar? Orang lagi tanya Abdullah bin Abbas, hak mana dulu siang dengan malam? Supaya orang Melayu kita tanya main-main, telur dengan ayah tu siapa mari dulu? Nak kata telur, pas mana ibu dia? Pas ibu dia tu mari ke mana? Eh ada? Ha? Telur dengan ayah tu hak mana mari dulu? Ha? Sakit pandang mikir. Nak kata telur, pas telur yang kena mari daripada mu ayah, ibu ayah. Pas ibu ayah, tak kelah yang nak mari lagu tu. Kalau dia tak ada mari dengan telur. Duk musing, dur tasansul dia panggil. Abdullah bin Abbas rakyat katanya, faqal ara'aytumus samawati wal arda hina kanata ratqan, hal kana bainahuma illa zalamah, dhalika lita'lamu anna al-layla qabla an-nahar. Abdullah bin Abbas rakyat kepada orang, jawab kepada orang yang tanya, katanya, mung tak tengok, tak perhati kau, langit-langit semua dan bumi, pada awal dulu tu, dia tokoh, dia duduk sekali. Bila duduk sekali nak ada, nak ada tengah hari kau, gelak-gelamak. Lepas daripada Allah Ta'ala becek antara langit dengan bumi itulah, barunya ada cerah. Ha, ini nak ayat katanya, dulu duduk setokoh langit, bumi, matahari, bitir, bulan, semua duduk sekali lebih. Bila becek, barulah ada cerah. Ada matahari, ada bitir, ada bulan, ada cuaca. Siang hari, malam hari, haning nak ayat katanya, jawab pe. Bermaknanya dulu, gelak dulu. Barulah ada cerah. Alhamdulillah. Ninglah Allah Ta'ala ayat ada gapa-gapa, dia ada tertib. Tengok dah, saya ulang sekali lagi. Wa huwa alladhi khalaqal lail wan nahar. Tuhan buatnya malam dulu, barulah cerah. Supaya dengan Tuhan raya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tuhan jadikan kepada kamu apa? As-sam'a ni, tengok ni. Tunjuk ni, di telinga. Manusia ni dia dengar dulu, belum pada dia nak, dia nak tengok, dia nak nampak. Sebab tu budak-budak duduk dalam perut tu dia dengar dah. Dia tubik mari pak. Sebab apa sunat kita bear kepada budak? Kalau kita tanya, eh, budak duduk atas dukung nak dengar ke apa? Ya, dia dengar dah tu. Masa tu. Tapi dia tak nampak. Teragi wak cocoh mata budak. Bukan cocoh suruh, wak nak cocoh. Budak tu dia. Kita wak gitu. Ada kelik terang kita. Orang wak nak cocoh. Eh, jangan. Takut kena mata. Ha ni, nak ayat katanya tertik sasa. Allah Ta'ala raya as-sam'a wal absar wal af'idah. Otak. Dia mari pen lamdap. Dengar dulu, lepas pada tu melihat. Lepas pada tu mulalah pandang mikir, pandang reti, pandang tak sincai duit tu eh. Tengok, nak boleh reti, nak boleh pandang sore-sore budak ni masya-Allah. Teka kecil-kecil dia tak pandang gapo lagi, tapi dia pandang dengar dah, pandang lihat dah dan sebagainya. Ini nak ayat tanya dalam Quran ni Tuhan atur sesekara adanya hikmah dia. Nah, sekadar inilah nampak panjang dah. 19 minit. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.